senang banget. Beda banget kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya. Di video kali ini saya mau review suatu produk dari Maskaleb, yaitu Tune Up Day Cream. Nah, seperti ini kalian bisa lihat. Packagingnya tuh lucu banget, aku suka banget ya. Ada tali-tali raminya, terus di atasnya juga ini tuh terbuat dari kertas. Ini juga semuanya dari kertas. Colorful banget, pokoknya lucu banget. Di sini aku bakal unboxing langsung ya. Nah, tinggal dibuka seperti ini. Gak ngerti lagi kenapa ini lucu banget. Warnanya juga seger banget ya, kalian bisa lihat. Nah, udah kebuka. Ini langsung aja dibuka seperti ini. Nah, di sini ada openernya ya. Dia masih tersegel, pokoknya aman. Nah, di sini aku mau cobain dulu di tangan aku. Ini tangan aku ya, sebelumnya masih sama warnanya. Ini aku coba pakai di tangan aku yang sebelah kiri. Nah, dia itu warnanya nyamain kayak kulit kalian, jadi nggak putih banget, nggak gimana, pokoknya cuma kayak benar-benar menyesuaikan warna kulit asli kalian. Beda jauh banget kan sama muka aku. Pokoknya di sini aku baru cuci muka, belum pakai make up apapun, baru cuma pakai lipstick sama rias mata doang, belum pakai apapun di muka aku. Nah, seperti ini. Kalian bisa lihat gimana perbedaannya. Dia tuh nggak putih banget, dia tuh nggak terlalu pucat ya. Pokoknya ini tuh benar-benar menyesuaikan sama warna kulit kalian. Bagus banget. Dan lembut banget, dia nggak lengket di kulit. Tekstur dari tune up-nya juga nggak gimana ya, nggak lengket, nggak terlalu cair dan nggak terlalu keras-keras kental. Dia tuh pas banget pokoknya. Kalian bisa lihat, bener-bener nggak lengket di kulit aku. Dan warnanya juga kayaknya ini susah hilang ya. Warnanya tuh bener-bener bagus banget. Beda banget sama warna muka aku. Nah, muka aku tuh bener-bener belum dipakein apa-apa ya, skincare juga belum. Nah, sekarang aku mau coba pakai di muka aku yang sebelah kiri. Ini aku kagum banget ya sama hasilnya pokoknya. Ini aku coba pakai ya. Di sebelah kiri aja. Karena aku mau lihat perbedaan dari yang kiri sama yang kanannya. Pakai dikit aja, dan dia tuh juga pakai dikit juga udah kelihatan banyak banget. Tadi yang di tangan aku pakai dikit banget, tapi jadi banyak banget hasilnya, jadi tebel banget gitu. Mungkin kalian bisa pakai lebih tipis lagi dari ini. Nah, kalian bisa lihat sendiri kan, aku taruh dikit banget, tapi dia hasilnya jadi banyak banget pas aku usap-usap. Di sini aku udah pakai, aku udah ratain beberapa, tapi masih ada yang belum rata. Kalian bisa lihat di sini beda banget muka aku, jadi glowing, jadi putih. Nah, di sini di mata aku nggak pakai, karena agak susah ya. Soalnya ada, aku udah pakai eyeshadow.
Nah, di sini kalian bisa lihat perbedaannya. Muka aku yang setengahnya lagi, ini sebelah kanan, ini sebelah kiri. Yang ini udah aku pakai, yang ini nggak sama sekali, aku nggak pakai apa-apa. Dan ini putih banget ya. Dan putihnya tuh nggak abu-abu, ini tuh putihnya bagus banget. Dan lihat, kalian bisa lihat muka aku jadi lebih kenyal, lebih glowing. Nih pokoknya. Nah, kalian bisa lihat kan, muka aku jadi lebih kenyal, lebih glowing. Beda sama yang sebelah. Pokoknya ini bagus banget. Sekarang aku mau pakai rata. Dikit aja karena tadi aku sebelahnya terlalu banyak pakainya. Nah, asal kalian tahu, ini tuh selain tune up day cream, ini juga bisa sebagai skincare kalian. Kalau misalnya kalian habis cuci muka, bisa langsung kalian aplikasikan ke muka. Ini tuh bahan-bahannya juga bagus banget ya. Nah, untuk bahan-bahannya itu dia ada beetroot extract sama algae extract. Dia tuh pokoknya bisa bikin warna kulit jadi lebih cerah 1 kali lipat. Dan di sini juga ada kolagennya juga sama niacinamide. Ya aku gitu tulisannya. Aku nggak terlalu tahu gimana cara bacanya. Pokoknya ini bagus banget. Bisa bikin kulit jadi halus sama lebih awet muda ya. Nah, ini hasilnya. Lihat perbedaannya sama tangan aku. Ini tangan aku yang tadi udah pakai krimnya, yang ini belum dan masih ada, nggak hilang maksudnya. Nah, bagus banget kan? Ini sama muka aku bedanya. Kalian bisa lihat perbedaannya sama muka aku. Ah, seneng banget. Beda banget kan? Nah, jadi kelebihan dari Tune Up Day Cream di Maskalep itu ada banyak ya, selain dia packagingnya lucu dari kertas seperti ini, harganya juga murah, terjangkau banget untuk mahasiswa atau kantong para pelajar. Dan ini juga waterproof ya, waterproof, jadi kalau kalian wudhu ini tuh nggak terlalu hilang, pokoknya ini waterproof. Dan juga bisa menyamarkan noda-noda. Dan untuk putihnya itu nggak abu-abu, nggak kayak putih pucet. Dia tuh menyamarkan sama warna kulit asli kalian. Nah, terima kasih buat kalian dan yang gak udah lengket, nonton video review dari aku. Kulit itu pokoknya harus review banget dari aku. Kalian bisa lihat sendiri di video yang tadi. Kalau kalian juga mau order tune up ini, kalian bisa langsung klik link di bawah ini. Ada description box. Bisa kalian buka, kalian langsung order. Pokoknya harganya murah banget. Pokoknya aku rekomendasiin banget kalian buat nyoba Maskalep yang tune up ini. Di video selanjutnya aku pokoknya bakal review 2 produk lagi dari Maskalep. Ditungguin ya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan kalian bisa tanya-tanya, bisa tanya apapun pokoknya di bawah ini. Jangan lupa nyalain notification, aku next bakal review 2 produk lagi dari Maskalep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.